Okay guys, assalamualaikum semua. Hai, bertemu lagi saya Amirul daripada MRC TV. Okay, so ini adalah platform channel YouTube di mana tuan-tuan dan puan-puan semua boleh mencari kereta impian mewah anda dan boleh survey sama ada nak beli Velfire ataupun Alphard. Okay, sebelum kita nak cerita review tentang satu unit yang Amirul akan deliver ni. Alright, sebelum tu subscribe channel YouTube Amirul di bawah, tekan loceng sekali dan sama-sama Amirul letak description link WhatsApp. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh tekan link WhatsApp dan dalam masa sama juga dekat bawah Amirul letak Facebook Malay Recon Car. So, boleh like, follow Facebook Malay Recon Car untuk cari kereta-kereta impian mewah anda semua. Alright, so let's go. Alright guys, okay, sebelum kita nak bermukadimah berhujah panjang untuk hari ni punya review, right? Model ni adalah Toyota Velfire Z 8 seater 2018. Okay, which is Velfire Z ni adalah satu buah Velfire yang orang kata hierarki paling tinggi untuk spek 8 seater. Kita ada X spek 8 seater dan kita ada Z 8 seater. Apa perbezaan Z dengan X tu, tengok video sampai habis, Amirul akan explain. Okay, sebelum Amirul nak bercerita lagi semua, okay, untuk model ni Velfire Z 8 seater ni, kenapa Amirul jual 2018? Sebab 2018 adalah tahun yang paling baru dan dalam masa sama dia adalah new facelift. Tidak perlu nak make up banyak sangat. Okey. Jadi kita akan cerita juga pasal make up, apa customer buat. Ini semua idea daripada customer. Alright. Idea daripada customer ni sebab apa? Dia dah tahu. Dia dah tengok video review, dia dah katam YouTube Amirul, dia dah tahu dah model apa yang dia nak, spek apa yang dia nak make up macam mana. Ha, alright. So untuk model ni siapa yang layak? Okey. So kepada yang layak adalah orang yang anak ramai. Dia mesti layak beli 8 seater ni. Sebab apa? Sebab kalau korang beli spek balik seat, kedudukan seat dengan dia orang kata space adalah rugi. Bila kita beli spek 8 seater, kita untung. Sebab apa? Kita boleh naik ramai, kita bawa family ramai. Ha, jangan pening-pening. Amirul dah cakap dah, tinted gelap orang tak nampak. Okey. So jom kita tengok review ni. Okay guys, kita bersambung. Okay, kita start dengan facelift hadapan. Okay, untuk model Velfire Z 8 seater 2018, so this is the look dia punya rupa hadapan dia. Okay, ramai tertanya dengan Mirul, Mirul, kalau kita beli Velfire X, kita nak convert kepada Velfire ZG yang 18 punya bumper ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, sama ada nak beli yang Japan ataupun nak beli yang Taiwan punya bumper pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia punya casing lampu sama saja. Okay, dan yang kedua, untuk model 2018, kalau Z memang dia dah follow ZG punya spec punya bumper, alright? Dan dia datang dengan 2 LED, dia takkan datang dengan 3 LED kalau untuk model Z, okay? Dan yang kedua, memang dah facelift baru dan lampu dia pun dah baru juga. So dia ada casing warna biru sikit untuk bahagian lampu dalam, alright? Yang ketiga, Amirul dah installkan untuk bahagian Modista body kit. So this is Modista body kit yang Amirul tambah. Okay, Modista body kit ni kalau ikutkan kita pasang yang Taiwan sebab Jepun dia terlalu mahal, harga dekat RM8,000-RM9,000. Baik kita pasang Taiwan, jimat je RM3,000 je cost dia. Okay, yang seterusnya yang paling Amirul nak tekankan adalah kalau korang tengok dalam video ni, so depan punya bahagian hadapan ni Amirul dah buat satu wrapping black chrome. Maknanya segala chrome dia Amirul wrap warna black chrome. So bagi dia nampak smoke, dia nampak gelap, nampak hitam, menawan je. That's why customer so beli warna hitam. Sebab bila warna hitam ni, dia adalah kereta yang nampak elegant, nampak mewah. Akan tetapi mudah calar warna hitam. Jangan benda-benda yang kita coating kat MRC Premium Wash. Right. Okay, untuk rim. Okay, kalau korang tahu model Z, rim dia lain sikit. Rim dia 18 inci juga, tetapi dia punya rim dia yang batang penuh tu yang warna putih. Dia sama macam model ZA. Okay, so tetapi saya cakap dengan customer, bila dah nampak black hitam, why not kita tukar rim yang ZG 18. Dia ada warna chrome dengan warna hitam, so dia matching sikit. Mana dengan pillar warna chrome, and then ada chrome, and then ada warna hitam, warna black. So dia ada matching dua color, so dia nampak terus solid lawa. Okay, untuk rim kita pakai 18 inci, saiz dia 235/50/18. Okey, nak kisahlah nak pasang 235/45 pun boleh, nak pasang 50 pun boleh ketebalan dia. Okey. So tayar kita dah tukar juga, tayar Prima Well. Tayar Prima Well adalah tayar paling murah. Dia kereta tayar yang sesuai boleh pakai. Bunyi pun boleh ala-ala Michelin, tak ada bunyi sangat. Okey. Dalam masa sama dia boleh hujan, dia boleh untuk air, dia boleh untuk tanah, orang kata panas terik pun dia lagi melekat, tak ada masalah. So kadang-kadang customer tanya, Mirul, Mirul, kenapa tak nak beli Michelin, kenapa tak beli Toyo? Why not you kejar yang brand-brand tinggi tu, baik you beli kereta tayar yang brand-brand yang okey-okey. Maknanya ada yang tayar from Endon, ada tayar from China,
China tak payahlah, kita beli yang Endon. Thailand pun okey, dah memadai dah. So this is how look dia punya rim. Design dia memang sangat lawa, padat. Okay guys, so kita di bahagian belakang pula. Okay, bahagian belakang adalah bahagian yang menawan sangat Miro. Sebab apa? Sebab orang belakang tengok kita punya kereta, tapi kita tak rasa. Okay, akan tetapi kita tak nak satu pandangan yang jemu. Bila kita pakai kereta MPV ni, kita tak nak jemu sepanjang 5 tahun, 10 tahun kita pakai. So untuk model 2018, sebab apa Miro sarankan model 2018? Sebab bila korang beli model 2018, lampu dia dah cukup lawa. Dia ada lampu, orang boleh panggil kata black chrome lah, kata smoke ni lampu. So dia ada LED, and then bila kita brake, lampu LED saja merah yang akan menyala. Okay, so untuk model ni dia tak datang dengan sequential signal. Okay, dia datang dengan signal biasa sahaja sebab dia model 2 LED. Okay, untuk model yang 2016-2017 yang nak convert facelift untuk lampu 2016 ni, harga dia terlalu tinggi. Kalau tak silap Mirul, kalau model Japan dalam 5,500 lebih kurang. Kalau yang China dah ada jual lah, 3,900 lebih kurang kot. Okay, so dalam masa yang kedua juga, Mirul dah belanjakan customer plate. Setiap customer yang beli kereta dengan Mirul, kita akan belanja plate, plate printed punya plate. And then dia ada Malaysia Recon Car punya logo, menunjukkan kalau pergi mana-mana kan, kau beli dengan Malaysia Recon Car lah, the best. Okay, so yang kedua, kita tengok kat sini bumper dia. Okay, bumper dia kita dah masuk dengan Modestar body kit. Okay, Modestar body kit ni macam Mirul cakap, ini adalah Taiwan. So bila Taiwan, kalau kita zoom out dekat, kita zoom in dekat dalam exhaust tu, so dia akan nampak satu exhaust yang original, satu exhaust yang plastic. Okay, yang kedua, dia warna chrome. Belakang kita biarkan warna chrome, bagi dia matching warna chrome. Okay, warna chrome. Kalau kita buat wrap belakang juga, dia agak kurang lawa sikit dan nampak malam pula kereta. Okay, so yang terakhir juga Amirul nak tunjuk, model Z takkan ada power boot. So kita dah tambahkan power boot Taiwan. Nampak? So bila ada power boot ni memang memudahkan customer. Sebab apa? Sebab tidaklah perlu kita terlalu berat untuk buka dan tutup. Dalam masa sama, kita hanya tekan auto system button sahaja. Okay, so this is the best kalau korang beli Velfire dengan Malaysia Recon Car. Semua siap. Right, okay. Untuk model Z, 8 seater, macam Miro cakap, dia berwarna berbeza compare dengan model X 8 seater. X 8 seater semua warna cream. Tapi kalau model Z, seat dia fabric warna hitam dan bumbung dia warna grey. Okay, akan tetapi disebabkan customer, macam saya cakap, customer punya idea sendiri. Dia tahu dia nak apa. Dia nak legacy, anak dia ramai, dia tahu nanti kotor. Amirul pun dah cerita dalam YouTube banyak kali. So kita buat Napa Leather kat customer. So model Napa Leather ni kita dah ikut color macam spec macam ZG Pilot Seat punya Napa Leather. Okay, dia ada polka dot di bahagian tengah, and then di bahagian tepi semua dia leather, warna full black leather. Alright, yang kedua, kalau kita tengok kat sini, semua jahitan dia jahit dengan rapi. Okay, so dan kita boleh buka. Dia ada zip dia, kita boleh buka. Maknanya sampai lah 10 tahun pakai pun, kalau dah rosak, baru kita buka kepada original balik, black punya fabric. Okay, dan model ni dia datang dengan sunroof. Okay, bila model sunroof dengan moonroof ni adalah satu model kelebihan pada customer. Sebab dia nampak orang kata keistimewaan untuk customer dengan anak-anak dia. Maknanya anak-anak dia boleh travel. Bila travel dia, dia boleh buka sunroof, moonroof. Okay, so pada model customer yang nak cari Z8 seater sunroof, PM Amirul, kita ada banyak unit juga. Okay, so inilah bagian ruang dalaman Velfire kalau beli Z8 seater. Nampak cantik kan? Selama ni aku cai customer beli warna cream, kan, tetapi kita cai kali ni warna black interior. Stay tuned. Okay guys, so kita dah sampai ke penghabisan review Amirul. Korang dah tengok video, korang dah dengar apa Amirul cerita. Amirul cerita pasal spek. Okay, korang dah tengok dah. Oh, inilah spek Z8 seater. Oh, patutlah orang suka Z8 seater. Okay, now last kali kita nak review harga. Okay, untuk model Z8 seater ni, kita ambil base spek lah, without sunroof dengan moonroof. Harga dah murah dah sekarang untuk model 2018. Kalau korang perasan, dalam market pun sekarang dah below 220. Okay, model 2018 below 220. So kalau model spek sunroof ni, dia tambah sikit je, tak beza banyak pun kalau spek ada sunroof. Okay, so dalam masa sama juga, kalau model Z8 seater 2018, sebab apa Miro suruh beli? Sebab dia dah complete, tak payah nak convert bumper, just tambah body kit saja. So tak payahlah nak tukar rim tu, terpulang mana, sebab dia original Z8 seater dah 18 inci, tak kisah pun, tak ada masalah. Alright, yang kedua, yang ketiga, tak payah nak tukar bumper belakang, sebab dia dah sama casing dia punya, design bumper dah sama dengan model ZG. Okay, yang keempat, dalam dah black interior, dah cukup complete dah. Maknanya tidaklah memeningkan koma. Koma nak beli kereta, koma pening. Alamak, warna krim dah paling murah, warna krim pula dalam. Okay, tambah sikit MZ dapat cerita. Okay, so dalam yang sama juga, terima kasih juga yang menonton review Amirul kali ini tentang Velfire Z8 seater 2018, the new facelift. So jangan pening-pening, macam biasa Amirul cakap,
klik link WhatsApp Amirul dekat bawah ni, tanya dia apa benda nak tanya. Try loan pun boleh, tak ada masalah. Nak tanya pasal stok pun boleh, nak tanya pasal kereta impian korang pun boleh. Nak minta kerja kosong tak boleh lah kan. Kita masih menutup kerja kosong tu. Ramai PM tak kerja kosong kan. Tak ada kerja kosong pun setakat ni, okay? Tapi insyaAllah kemudian future MRC dah satu company yang sangat besar. Korang semua akan kerja dengan aku, okay? So jangan pening-pening, subscribe channel YouTube Amirul, tekan loceng sekali, alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah sampai di pengakhiran video kali ni. Alright, alhamdulillah, dengan semangat merdekanya kita pun dekat berjaya, dekat Bentong. Okay, kita dekat arena Genting Sepah. Kita dah deliver satu unit kepada akak Salina dengan abang Azizan Abdul. Okay, so kita dah sampai ke special delivery. So now kita nak tanya dengan akak dengan abang, proses macam mana beli kereta dengan Malir Kongka dan macam mana dia kata expectation orang sampai ke tak sampai. Okay, silakan kak. Assalamualaikum. Okay. Saya tak tahu apa-apa pasal kereta Vespa Alphard ni. Okay. Boleh tak boleh saya tengoklah buka FB, jumpa Miro punya, pasal IG, tengok YouTube pun ada. Study kat situ, kemudian terus contact Miro lah. Contact Miro, kemudian berkesan dengan secara online je. Sebab PKP ni tak boleh nak ke KL kan. Kami duduk Pahang. Jadi semua urusan segala dengan online je dengan Miro. WhatsApp je kan. Semua-semualah. Dari segi apa saya tak reti apa-apa, jadi Miro yang tunjuk ajar apa. Akak banyak bagi saya. Miro akak dah buat ni, akak dah buat ni. Akak dah tahu dah saya kat YouTube tu kan. Tadi kan. Yes, okey. Okey. Macam itulah memang mudahlah urusan dengan MRC ni. Kan siapa-siapa nak beli boleh, memang terbaiklah MRC ni. Kau ni Miro. Okey, abang ada sedikit siapa abang. Asyik. Tambah kuat dia dengan perkhidmatan yang lebih. Memang terbaik lah sebab tak ada turun, just medium apa pun je. So terima kasih kepada Miro, family Malay Kongkar ni. Baik. You all memang the best lah. Baik. Alhamdulillah. Kasih, alhamdulillah syukur. So guys, so pada yang berminat nak spek macam kita kat Selina ni, alright, klik link WhatsApp Miro kat bawah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.